Inspirasi Indonesia. Pelan-pelan, nanti kupu-kupunya terbang. Yah, terbang. Ayo kita kejar. Aku mau tangkap yang warna merah itu. Mengejar kupu-kupu. Laeli, Laeli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siva, Nisa, ayo masuk. Kita main di kamarku saja ya. Di sana aja deh. Gimana? Loh, kenapa? Biar nanti kalau Mbak Sopano lewat, aku tahu, jadi bisa beli deh. Oh gitu, kirain kenapa? Emangnya kamu belum makan siang? Yah, Laeli mah kayak gak tahu Siva aja. Pakai ditanyain segala. Dia pasti udah makan siang, tapi nanti pasti lapar lagi. Hahaha, itu Nisa tahu. Hahaha, ya udah kalau gitu. Aku ambil squishy-ku dulu ya. Sekalian ambil minum dan kue untuk kalian. Oke. Nisa, kamu punya squishy baru lagi ya? Iya, ini yang baru bentuk cupcake. Pinjam dong. Tapi jangan dimakan ya. Ya enggak lah, masa aku makan? Itu kan mainan. Ya siapa tahu aja kamu gak bisa bedain. Sudah. Oh iya, teman-teman, itu diminum dulu jus jambunya. Kalau kuenya boleh dimakan gak? Ya boleh dong. Lihat, ada kupu-kupu. Wow, warnanya cantik-cantik ya. Pelan-pelan, nanti kupu-kupunya terbang. Yah, terbang. Ayo kita kejar. Aku mau tangkap yang warna merah itu. Jangan ditangkap. Kenapa? Kalau ditangkap, kasihan kupu-kupunya. Nanti gak bisa terbang bebas lagi. Padahal kan hidupnya memang di alam bebas. Bisa terbang kemanapun. Tapi aku mau pelihara kupu-kupu itu. Warnanya cantik. Kupu-kupu itu tidak bisa dipelihara, Nisa. Kalian tahu enggak? Sebelum kupu-kupu menjadi cantik seperti itu, dia juga pernah berbentuk ulat. Hah? Ulat? Iya. Yuk duduk di teras aja. Nanti aku ceritain tentang perubahan kupu-kupu. Laeli, itu buku apa? Ini buku Mas Jamal. Cerita kupu-kupu ada di buku ini. Nih ya, aku ceritain. Sebelum kupu-kupu berbentuk cantik seperti yang sering kita lihat, bentuknya ada telur, lalu berubah menjadi ulat. Kemudian berkembang lagi menjadi kepompong. Dan barulah terbentuk jadi kupu-kupu yang cantik. Prosesnya itu disebut dengan metamorfosis. Nah, kupu-kupu itu senang hinggap di bunga. Jadi kalau kalian mau memelihara kupu-kupu, kalian tidak perlu menangkapnya. Kalian cukup menanam bunga yang banyak. Nanti kupu-kupu pasti datang untuk mencari makanan dari bunga-bunga itu. Oh gitu ya. Nanti aku mau bilang mamaku biar tanam bunga yang banyak. Biar kupu-kupunya main ke rumahku. Jadinya aku bisa lihat deh mereka terbang. Kita kejar kupu-kupu yuk. Jangan Siva, kata Laeli kan enggak boleh. Loh, kan aku cuma mau ngejar, bukan mau nangkep kupu-kupu. Boleh kan Laeli? Kalau cuma mau kejar dan main sih enggak apa-apa. Ayo kita berlari dan menari bersama kupu-kupu. Kupu-kupu merah, tunggu aku. Jangan tinggi-tinggi dong terbangnya.